Banyak cara polisi untuk menyadarkan masyarakat agar tertib berlalu lintas sekaligus tertib protokol kesehatan. Seperti halnya yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Tanggamus pada Senin siang. Operasi Zebra Krakatau 2020 yang dilaksanakan di titik Jalan Sumatera Lintas Barat, tepatnya di perempatan Kota Agung ini, menggandeng Muli atau Gadis Lampung. Bagi warga pengguna kendaraan mobil dan motor yang tidak pakai masker, maka diberikan masker oleh polisi dan Muli. Sementara untuk warga yang tertib berlalu lintas dan tertib protokol kesehatan, diberi hadiah setangkai bunga dan masker. Mentaati peraturan lalu lintas, seperti menggunakan helm ya Ibu ya. Kita melibatkan Muli Mengana ini adalah ikon. Contoh pada pemuda-pemuda dan pemudi yang memang mereka inilah orang-orang terpilih dari masyarakat-masyarakat atau remaja-remaja, sehingga mungkin daripada Muli Mengana hadir bisa menghimbau kepada remaja-remaja lainnya supaya tertib berlalu lintas dan protokol kesehatan diutamakan. Saya sangat antusias sekali mengikuti kegiatan ini karena kita bisa langsung berkomunikasi dengan masyarakat dengan mengadakan himbauan secara langsung, memberi masker, bunga. Dengan itu kita bisa lebih dekat dengan masyarakat dan masyarakat bisa lebih memiliki tingkat kesadaran diri untuk keselamatan mereka. Operasi Zebra Krakatau 2020 di Tanggamus ini, polisi tidak memberikan sanksi tilang bagi para pelanggar lalu lintas. Para pelanggar hanya diberi teguran agar tidak mengulangi perbuatannya. Operasi Zebra Krakatau 2020 digelar serentak di wilayah Lampung mulai tanggal 26 September lalu hingga 8 November 2020. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Bunganya tanda cinta kami untuk Bapak KRI yang paling jaga perkasa. Terus maskernya juga. Oh, enggak pakai masker kamu.